Halo, halo, hai korang. Okey, aku nak buat satu siri video. Jom belajar Python. So, aku nak share basic-basic Python lah. So, bagi korang yang berminat untuk belajar Python, korang korang ni baru nak mula belajar ni. So, korang bolehlah join siri ni. Okey, so konten yang kita akan belajar dalam siri ni ialah kita akan belajar pasal data type, variable casting, operators. Korang boleh baca sini konten dia. User input output, conditional statement, loop, functions and lambda, list, tuple, set, dictionary. String ni kita akan fokus sikit dekat string. Kita akan fokus function-function yang ada yang kita boleh guna untuk manipulate string tu. Then kita akan belajar pasal class dan juga object, scope, module, regex. Ni adalah regular expression, agak advanced lah. Kita ada exception handling and last kali kita ada file handling. So introduction sikit pasal Python ni. Actually aku tak akan tunjuk ke korang macam nak install Python ni. So aku anggap korang dah install dalam komputer korang dan korang dah ready untuk belajar Python. Okay, introduction. Python ni dibuat oleh, dicipta oleh Guido van Rossum. Rossum macam nak sebut namanya, Rossum. So, dia dilancarkan pada tahun 1991. Okay, apa gunanya Python ni? Python ni digunakan untuk apa, game development. Okay, korang boleh buat game guna Python. Dia ada library-library yang korang boleh install yang membantu korang untuk buat game. Contohnya yang famous sekarang ni, Pygame. Then korang juga boleh buat software guna Python. Korang juga boleh buat apa, web development. Ini mostly on server side lah. And Python juga boleh guna untuk calculate, buat matematik. Sebab Python boleh handle complex math. Python ni juga digunakan, boleh digunakan untuk buat apa, analisis. Macam dia juga boleh buat apa tu, AI. AI. Okay, apa Python ni boleh buat? Kalau korang guna Python, apa Python ni boleh buat? Python ni boleh buat server. Dia boleh connect ke database. Dia boleh baca dan modify data. Dan dia juga boleh handle complex math. imaginary number. Python boleh handle benda tu. And prototyping. Apa yang dimaksudkan prototyping ni? Python ni dia tak macam C ataupun C++. Dia boleh terus run je. Dia tak perlu dikompile. Kalau macam C, C++. Tapi kalau macam C dan C++, korang kena compile dulu. Tapi Python ni korang tak perlu compile. Korang boleh terus run je. Siap je korang tulis code, komputer run je. So, kenapa korang pilih Python? Kenapa korang perlu pilih Python? Okay, sebelum korang nak belajar tu, korang kena faham apa, korang kena tahu sebabnya kenapa kena pilih Python ni. So, yang pertama sekali, Python ni dia boleh digunakan dalam pelbagai platform seperti Windows, Linux, Raspberry Pi dan sebagainya lah. Sintek-sintek yang digunakan dalam Python ni, dia simple je. Kan? Kalau korang faham bahasa Inggeris, so simple je lah sintek-sintek Python ni. Dia tak ada yang pelik-pelik. Python juga membenarkan korang untuk tulis kod dalam line yang sedikit. Kalau nak bandingkan dengan programming tool, programming ni, cui! Ambil kau tak boleh belik di dapur. Kalau nak dibandingkan dengan programming language yang lain, kan, Python ni dia boleh, apa, korang boleh kecutkan sikit kod dia. Kecutkan, pendekkan kod dia. So, aku tunjuk contoh lah kat sini, kan. So, macam ni, kalau kau tengok panjang, kan. So, kalau kita run ni, Python, sekejap, cd, Python playground, and Python dash dash one. So kita run dia. So apa yang korang nampak sini, dia macam campak dadu lah. So apa dia akan buat adalah dia akan ambil input ni. Input yang aku bagi 50D12. Maknanya kita akan campak 50 dadu yang ada 12 side. So 50 dadu yang ada 12 side.
kita akan dapat ni ha. Minimum 50, maksimum 600. 50 darab 12. So macam korang tengok ni panjang kan, ada dalam 28 ke 29 line. Tapi korang boleh kecutkan line. Ha, nampak? Korang boleh kecutkan kod dia tu jadi berapa line? 7 line je. Nampak tak? Kod dia simple tak? Then kalau kita run yang ni, Python dash range 2. So still nampak tak? Function dia still sama. Iaitu kita campak 50 dadu 12 sided. So minimum kita akan dapat 50 and maximum 600. Macam korang nampak ni lah, daripada panjang ni dia boleh dikecutkan, dipendekkan jadi ni je. Okay, next. Python ni dia run on interpreter. Okay, apa yang dimasukkan dengan run on interpreter ni yang aku cakap tadi lah, dia tak perlu dikompile. Korang siap je tulis kod kan, ni macam aku tunjuk tadi lah ni kan. Korang siap je tulis kod ni, korang contoh lah, korang nak edit 50 dadu 6 side deck. Siap je tulis kod, korang boleh tulis run, tak perlu compile pun. Run je, nampak? So kita akan campak, apa kod ni buat adalah kita akan campak dadu 50 biji dadu 6 sided. So minimum kita akan dapat 50 dan maksimum kemungkinan lah range dia 50 darab 6 300. So betul lah kita punya output kat bawah ni. Then Python ni korang boleh tulis dia dalam tiga bentuk, tiga apa ya perkataan yang sesuai tu, tiga format, tiga bentuk, tiga rupa, tiga warna. Ikut korang lah apa korang nak panggil ni. Tapi Python korang boleh buat dalam tiga bentuk ni, iaitu procedural, OOP and functional. Okay, apa itu procedural? Procedural ni adalah dia macam satu list of instruction tau. Korang tulis kod tu macam satu list instruction daripada atas ke bawah, diikut satu persatu. So, ada tak contoh sini? Okey, ni. Ini contoh dia. Daripada atas ke bawah dia akan ikut satu persatu. So, apa kod ni akan buat ialah dia akan terima satu, dia tak terima input ni. Apa kod ni akan buat adalah, so kita ada satu variable kat sini, ni nama dia variable, iaitu satu string Hai Nazmi. And kita ada second variable kosong ni. And kita ada satu dictionary. This is dictionary. Yang mana kita senaraikan, kita define A tu sebagai apa dalam kodmus. Okay, ini kita initialize baru ni. First kita initialize first variable, second variable, dan kita initialize dictionary dia. Then, kod tu akan masuk dalam loop. For loop. Dia akan loop. Variable pertama kita ni, text ni, Hai Nazmi, dia akan loop setiap karakter yang ada dalam string ni, H, I, white space, N, A, Z dan seterusnya ni, dia akan loop satu persatu dan dia akan check dalam dictionary ni. So kita ada dictionary kat sini, dia akan check. Contoh macam H. So dia akan cari H dalam dictionary ni. Dia jumpa, mana H? Ni. Dia jumpa H ni dan dia akan returnkan dia punya value. So dalam dictionary yang kat depan ni dipanggil key. Lepas tu kita ada titik pertindik sini. And kat sini dipanggil value. Dia ada pasangan dia, key value. So dia akan cari H, key dia. Then dia akan tengok value pada key H ni apa. Kita ada 4 dot. Makanya dia akan append. Dia akan masukkan 4 dot ni ke dalam kita punya variable kedua ni. So macam ni kan. Sekarang kosong kan. So bila loop pertama, loop pertama dia loop 1, so teks sekarang, teks 2 sekarang ni menjadi dot dot dot. Then bila dia masuk loop, bila dia masuk loop kedua, loop pertama ni adalah H lah, kita buat loop H. Then dia akan masuk loop I pula. Teks 2 ni dia akan append, dia akan tambah dekat belakang. So yang kita ada sekarang ni 4 dot. Lepas tu dia akan tambah dekat belakang 4 dot tu, I. Mana I? 2 dot pula.
Ah, macam tu. There you go. And the thing is, kita ada satu apa ni? Kita ada satu function dekat belakang ni, join. Sekejap, kita tu je, kita space ni aku tertinggal. Apa join yang akan buat adalah dia akan ambil apa ni? Space ni, ni ada space, dia ambil space tu and dia akan letakkan di setiap apa, dia akan letak di tengah ni, macam ni, dia letak space je tu like that. Itu apa yang apa benda Allah dekat bawah ni buat. Okay, so maknanya bila dia loop ni, loop kedua ni bukan ni, loop kedua ni adalah empty space. Macam mana aku tulis empty space ni, harap korang faham lah. So space, so not this but this, then baru dia masuk loop yang seterusnya itu I. Text 2. There. And seterusnya lah. Oh, better buat jadi comment. Alright. Okay. So, keluar je. Habis je dia loop dekat semua text tu. Variable 1 tu. Then dia akan print. Print out dia punya result lah. So, better kita tengok what happen. Python apa nama ni, text to most code, nampak OOP. Okey, apa ni OOP? OOP ni singkatan kepada object oriented programming. Ha, biasanya kita akan jumpa OOP ni dalam Java. Java memang hardcore OOP lah, korang tak boleh lari, memang OOP terus, direct OOP lah. So apa tu OOP? OOP ni biasanya dia akan pakai class. Ada tak contoh dekat sini? Okay, macam korang nampak sini dia ada pakai class. Okay. So this is object lah yang kat bawah ni. Okay, ini adalah object. Dia akan pakai class tu OOP. Okay, this is macam ni tu. Then kita ada functional. Nampak ni. Ni. Ini adalah function. Ni ada def ni. Yang ada def ni function lah. And kalau korang perasan kan, dalam Python ni, dia pertama sekali, kalau korang tengok dia dengan programming language lain, contoh macam C++, C, C Sharp, Java. Kalau korang tengok ni, dia tak ada semicolon kat belakang. Sebabnya Python ni dia tak pakai semicolon untuk menunjukkan penghujung kod tu. Untuk terminate kod. Sebagai tanda penghujung line tu, dia tak pakai semicolon. Kalau macam C++, kat hujung ni korang kena letak semicolon. Kalau tak, nanti keluar error. Tapi dalam Python korang tak perlu pun, sebabnya dia guna sistem indent. Ya. Macam ni contoh ni kan, kita ada satu function. So bila kita definekan function ni, benda-benda yang di dalam function, kita perlu indentkan dia. Maknanya semua benda ni di dalam scope function lah. So kalau korang macam korang tak indentkan dia macam ni, dia akan jadi error, nampak tak? Unexpected indented block, unexpected indentation. So, ocut. So korang kena indentkan dia. Macam ni kan? Ni dia dalam if. Dan if ni di dalam function. Yang macam ni, yang ni dia tak ini sebab dia di luar, ini global. Ini global sebab dia di luar function apa semua tu, dia first layer. Macam korang nampak ni, dah macam tangga dah ni, naik, tengok ni. Ni dah macam tangga, kita ada function main, lepas tu kita ada beberapa variable sini, dan tiba-tiba kita masuk ke dalam while loop. So then kita ada beberapa benda dalam while loop ni. And dalam ni tiba-tiba kita ada for loop pula. Dalam for loop ni kita ada if statement. Dalam tu kita ada ni run. Nampak ada macam tangga lah. So dia ada layer-layer dia. Dah cakap tadi indentation ni penting dalam Python. So dah korang kena konsisten lah. Kalau korang macam korang pakai tab, semua mesti kena pakai tab. Korang tak boleh tukar kepada contoh kan. Okay, sekarang ni aku pakai space. Oh, lupa pula. Aku punya dia terus convert. Okay. Tak boleh tunjuk pula kepada korang. Sebab
aku punya ni bila aku tekan je tab, dia terus convertkan tab tu kepada 4 space. Nampak tu? Ha. Apa seterusnya? Oh, tu je. Okay, habis introduction. Okay, habislah introduction. Cepat eh. Okay, next kita akan tengok pasal... kita akan tengok pasal data type. Dan kemungkinan kita akan terus ke variable entity sebab data type ni tak banyak pun. Okay. By the way, thank you sebab sudi luangkan masa. Kalau ada apa-apa komen ataupun ada benda yang kau rasa perlu diperbaiki, bolehlah share. Sebab aku ni pun baru je belajar nak buat video. So, thank you very much. And see you in the next video.